Setiap hari orang yang bekerja akan menghadapi masalah untuk membayar bil mereka. Setiap pembelian atau perbelanjaan datang dengan bil yang kena bayar, sama ada dalam keadaan yang segera atau pada tarikh yang tertentu. Untuk menjadi cekap untuk membayar bil anda tetap pada masanya, anda haruslah mempunyai perancangan yang baik dalam pengurusan dan juga simpanan wang. Saya ada dua tips untuk menjimatkan wang anda untuk membayar bil. Episod 2. Tips menjimatkan wang anda untuk pembayaran bil. Tips yang pertama ialah gunakan kad kredit bersesuaian dengan gaya hidup anda. Bagaimana dengan penggunaan kad kredit anda? Jika anda sering tidak membuat pembayaran penuh, carilah kad kredit dengan kadar faedah terendah serta tiada yuran tahunan. Namun, jika anda selalunya membayar jumlah penuh setiap bulan, dapatkan kad yang mempunyai program ganjaran yang terbaik. Gunakan alat perbandingan atas talian ini untuk mencari kad yang terbaik untuk anda. Tips yang kedua ialah bayar bil tepat pada masa. Individu yang berlupa atau tidak teratur cenderung untuk terlepas membayar bil mereka pada masanya. Pertimbangkan untuk mengautomasikan pembayaran bil anda untuk elakkan yuran bayaran lewat dengan menetapkan akaun bank anda untuk membayar bil secara automatik. Jangan tunggu sehingga saat terakhir dan berdepan risiko boleh dikenakan caj bayaran lewat kerana kadang-kadang penalti akan dikenakan bagi pembayaran lewat. Setelah melihat tips-tips yang telah saya kongsikan sebentar tadi, apakah pendapat anda? Sila komen di bawah tentang pendapat anda dan jangan lupa like dan share ini kepada rakan-rakan anda. Jumpa lagi di episod seterusnya.